melakukan orang-orang salah. Karena dengan silaturahmi segala pemasaran cair, ada ide-ide yang inovatif bisa kita buat. Contoh tadi kan bahwa durian kita tuh nggak kalah dibanding daerah-daerah lain kan. Jadi ini kan perlu promosi sebenarnya. Sampai ke daerah banyak, sama sini penghasil buah-buahan, jeruk kita banyak, pamutan kita banyak. Tapi yang menjadi permasalahan begitu panen raya, petani kasihan kan, harga turun. Nah, ini kan sebenarnya tugas pemerintah daerah, gitu. Bagaimana mengumpul dengan stakeholder yang ada, baik pengusaha, petani, untuk mempromosikan ini, mencari pasaran-pasaran di luar daerah. Nah, dengan silaturahmi ini, ide-ide ini kan pasti bisa muncul. Kita datangkan teman-teman dari Singkawang, otomatis kan pasaran mereka pulang bawa durian juga. Ini kan salah satu hal yang kecil yang bisa kita buat. Nah, dan kita bawa di Sumedang ini kan sebagai sebenarnya satu ikon pariwisata daerah yang sangat disayangkan. Sekarang jadi ikon maksiat di sana. Oleh sebab itu, perlu kita ubah lah. Artinya kita ajak mereka itu untuk berubah suasana. Kan bisa saja nanti umpamanya kalau pemerintah daerah, jadi kita buat setiap bulan event-event yang kita tugaskan organisasi-organisasi yang ada kayak HIPMI, Taruna, BKK. Setiap bulan kita tugas mereka, kita support dengan anggaran. Ini kan anggaran yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita mau malu kita bahwa sama sini kan kasus pidana pencabulan tertinggi di Kabupaten Sabah. Nah, yang sangat memalukan kasus kemarin kepala wilayah lagi kan terlibat kasus pencabulan ini kan memalukan kepada kita. Satu sisi bahwa misi-misi akhlakul karimah itu saya amat tidak tercapai. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang asli Sabah yang kebetulan saya